Rapunzel yang ditahan oleh si nenek sihir jahat akhirnya didatangi oleh pangeran tampan. Nah, si pangeran sudah berusaha memanjati tebing kastil yang tinggi itu namun gak bisa. Akhirnya si Rapunzel terpikir, pakai apa ya? Akhirnya dia terpikir rambut dia yang panjang itu bisa menolong si pangeran. Dia mau melemparkan rambutnya dong. Ketika dilemparkan rambutnya, ternyata si pangeran itu malah naik helikopter. Dan si Rapunzel berserta rambutnya malah masuk ke dalam baling-baling helikopter.